Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tas rajut. Ini saya menggunakan hakpen nomor 4. Dan saya memakai benang nilon. Jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa, seperti jenis benang yang biasanya teman-teman gunakan. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian 35 rantai. Ini saya sudah mendapatkan 35 rantai. Kemudian kita tambah 3 rantai. Di rantai keempat, kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Tiga rantai ini kita hitung 1 double crochet. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet tiap lubang. Di lubang terakhir kita isi 5 double crochet dalam satu lubang. Di lubang pertama kita kasih penanda. Dan di lubang kelima, kita juga kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet tiap lubang. Ini di lubang pertama tadi masih terisi 3 double crochet dalam satu lubang. Sekarang kita tambah 2 double crochet dalam satu lubang. Di lubang pertama kita kasih penanda. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Dan di lubang kelima, kita juga kasih penanda. Kemudian kita buat 3 rantai. Kita hitung 1 double crochet. Di lubang yang sama, kita tambah 1 double crochet. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet. Sampai di penanda, kita lepaskan. Kita isi 2 double crochet dalam satu lubang.
Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, satu double crochet tiap lubang. Sampai di penanda, kita lepaskan. Kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet. Di lubang ketiga, kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet. Sampai di penanda, kita lepaskan. Kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Seperti ini. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet tiap lubang. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Ini saya sudah selesai 1 putaran. Untuk pola selanjutnya, kita buat 3 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Sampai di penanda kita lepaskan. Kita isi 2 double crochet dalam 1 lubang. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet. Kita lepaskan penanda. Kita isi 2 double crochet dalam 1 lubang. Di lubang kedua, kita kasih penanda. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet tiap lubang. Untuk polanya seperti ini, setiap ada penanda, kita isi 2 double crochet dalam 1 lubang. Ini kita penambahan.
Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Seperti ini hasilnya. Ini untuk penambahan saya membuat 4 kali putaran. Kalau masih kurang lebar bisa ditambah lagi. Kemudian kita buat 3 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Di lubang selanjutnya 1 double crochet tiap lubang. Kita lepaskan penanda. Ini sudah tidak ada penambahan lagi, jadi tiap lubang kita isi 1 double crochet. Kita buat pola seperti ini terus, sampai tinggi yang kita inginkan. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Seperti ini hasilnya. Ini untuk yang tanpa penambahan, saya membuat 13 kali putaran. Kalau masih kurang tinggi, bisa ditambah lagi. Kemudian kita buat 1 rantai. Di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Untuk single crochet-nya ini kita buat 3 kali putaran dan di putaran ketiga kita pasang ring D. Kemudian kita sambung. Satu rantai, di lubang selanjutnya, 1 single crochet tiap lubang. Ini saya sudah di putaran ketiga untuk single crochet-nya. Kemudian kita cari titik tengah bagian samping, 4 lubang, lalu kita kasih penanda di sisi kiri dan sisi kanan. Ini saya sudah sampai di penanda, kita lepaskan. Kita pasang ring D ukurannya 2 cm. Satu single crochet tiap lubang. Seperti ini, di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Kita isi sampai di penanda selanjutnya. Kemudian kita juga pasang ring D.
Sekarang kita akan membuat tali tasnya. Ini saya memakai 2 helai. Kita tarik agak panjang. Dan saya memakai hakpen nomor 6. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian, 2 rantai. Di rantai kedua, kita isi 1 single crochet. Kita balik. Masuk di lubang ini. 1 single crochet. Kita balik. Satu single crochet. Kita buat pola seperti ini terus, sampai panjang yang kita inginkan. Sekarang kita akan membuat tutup tas. Kita buat magic ring. Kemudian 3 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Kemudian kita tambah 12 double crochet dalam satu lubang. Ini saya sudah mendapatkan 12 double crochet. Kemudian kita tarik. Kita slip stitch di rantai ketiga. Seperti ini. Kemudian kita buat 3 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Masih di lubang yang sama, kita tambah 1 double crochet. Di lubang selanjutnya, 2 double crochet dalam satu lubang. Dua double crochet dalam satu lubang. Kita buat pola ini satu putaran. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian kita buat 3 rantai. Ini kita hitung 1 double crochet. Masih di lubang yang sama, kita tambah 1 double crochet. Di lubang selanjutnya, 1 double crochet. Kemudian 2 double crochet dalam satu lubang.
1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet. Kita buat pola ini satu putaran. Nanti setelah satu putaran, kita buat penambahan lagi. Ini seperti kita membuat alas bulat. Jadi tiap putaran kita ada penambahan. Untuk putaran selanjutnya, polanya 2-1-1, 2-1-1. Ini saya akan membuat penambahan sampai 2-1-1-1-1-1, satunya 5 kali. Ini saya sudah di putaran terakhir, 2-1-1-1-1-1, satunya 5 kali. Kalau masih kurang lebar, bisa ditambah lagi. Dan ini nanti saya akan membuat motif kelipatan 4, dan ini masih kurang 1, saya tambahkan di lubang yang terakhir. Jadi ini terisi 2 double crochet dalam 1 lubang. Seperti ini hasilnya. Diameternya 13 cm. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal tadi. Kita ganti warna benang. Kita buat satu rantai, masih di lubang yang sama, kita buat satu single crochet. Di lubang selanjutnya, satu single crochet tiap lubang, kita buat 4 kali. Kemudian kita buat 8 rantai. Di rantai kedua kita isi 1 single crochet. Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Di lubang selanjutnya, satu single crochet tiap lubang, kita buat 4 kali. Kemudian, 8 rantai. Di rantai kedua kita isi 1 single crochet, di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang. Kita buat pola seperti ini terus
satu putaran. Kemudian kita slip stitch, kita skip satu lubang di lubang selanjutnya. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian kita slip stitch lagi. Kita skip satu lubang di lubang selanjutnya, satu single crochet, satu half double crochet, dua double crochet dalam satu lubang, kita buat tiga kali. Di lubang selanjutnya, satu half double crochet, satu single crochet. Di lubang paling atas, kita isi satu single crochet, satu rantai. Kemudian kita slip stitch. Di lubang selanjutnya, satu single crochet, satu half double crochet, dua double crochet dalam satu lubang, kita buat tiga kali. Satu half double crochet, satu single crochet. Seperti ini. Kemudian skip satu lubang, di lubang selanjutnya kita slip stitch dua kali. Skip satu lubang, di lubang selanjutnya satu single crochet, satu half double crochet, di lubang selanjutnya dua double crochet dalam satu lubang, kita buat tiga kali. Satu half double crochet, satu single crochet, di lubang paling atas, satu single crochet, satu rantai, kemudian kita slip stitch. Di lubang selanjutnya, satu single crochet, satu half double crochet, dua double crochet dalam satu lubang, kita buat tiga kali.
satu half double crochet, satu single crochet. Kita buat pola seperti ini terus sampai selesai. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan pasang. Ini kita akan jahit. Kita jahit sampai selesai. Seperti ini hasilnya, ini sudah selesai. Untuk tali tasnya, hasilnya seperti ini. Ini saya membuat panjang 100 cm. Kalau masih kurang panjang, bisa ditambah lagi. Dan ini saya memakai kancing magnet, ukurannya 14 mm. Panjangnya 22 cm. Tingginya 14 cm. Untuk berat tas 180 gram. Untuk video tutorial pasang furing dan resleting sudah ada. Silakan cek link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dewi Craft. Selamat mencoba.
Terima kasih sudah menonton.